SNI.DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari anggota PRS SNI.DIY. Yogyakarta Top Hits. 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 Hai pecinta musik, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Wih, kita sudah masuk di bulan Maret nih, guys. Apa aja nih harapan kamu di bulan Maret ini? Yang pasti apapun harapan kamu, semoga dilancarkan urusannya, diberikan kemudahan dan kesuksesan ya, guys. Amin. Oke, Jumat siang jam 2, saatnya kita update lagu yang lagi, yuk. Yang pasti adalah hasil kompilasi 20 radio PDPRS SNI.DIY dong ya. Dan siang ini ada Sabta Mahadewa dan Dian Manohara dari Radio MBS FM untuk Yogyakarta Top Hits edisi 2272. Yogyakarta Top Hits. Nah, mungkin ini lagu cocok nih buat kamu yang di Februari kemarin ngerasa jatuh bangun dalam menghadapi segalanya. Gak apa-apa lah ya, namanya juga kehidupan. Kalau dikasih ujian, itu berarti Tuhan mempercayakan kamu buat selesaikan ujian kamu. Nah, kalau dirasa pikiran lelah, hati juga lelah, coba deh kamu dengerin satu lagu milik Nyoman Paul dengan Bernafaslah. Setuju, satu lagu yang ngajarin kita untuk tetap melanjutkan hidup apapun keadaannya. Jadi ibaratnya tuh kita lari ngejar sesuatu karena capek. Ya udah, kita berhenti dulu aja. Dan sambil minum air putih, ambil napas panjang sejenak, dan setelah itu bisa lanjut lari lagi. Nah, mantap tuh. Kalau capek lari, coba deh jalan pelan-pelan aja sambil menikmati pemandangan kiri kanan. Jadi, ayo nikmati hidup dengan santui tanpa tergesa-gesa, guys. Sapa dulu yuk yang lagi dengerin YTH di Kota Perak, Fox FM dan MQ FM. Yogyakarta Top Hits. Halo yang lagi simak YTA di Jeronimo FM, Radio Persatuan dan Impact FM. Yuk follow sosmed kita di Instagram atau di X kita ya. Ada di @jogjatophits ya. Lanjut di nomor 6. Ada pendatang baru nih. Kalau kamu ngikutin tuh ada ajang pencarian bakat, pasti kenal deh sama Nabilah Taqiyah yang menduduki posisi runner up di ajang tersebut. Walaupun gak jadi juara pertama, Nabilah Taqiyah sukses banget dong dengan karya-karyanya, termasuk satu lagu yang berjudul Ku Ingin Pisah. Wah, kalau dilihat dari judulnya aja, kayaknya lagu ini isinya capek ya. Bener, capek dengan pasangan, karena si pasangan ini tuh semakin kesini semakin kesana. Jadi ya, yang awalnya cinta, perhatian, dan sebagainya, sekarang sudah mulai hilang. Makanya judulnya Ku Ingin Pisah gitu, guys. Yang mungkin lagi ada di posisi ini, ya sudah lah. Satu kalau dipaksakan juga gak baik. Jadi kalau memang itu jadi pilihan kamu buat pisah, it's okay. Semoga dapat ganti yang lebih baik lagi. Mau tahu lagu apa yang lagi hits di Jogja? Surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati aku mau sama kamu. Nah, itu tuh lagu yang baru saja dinyanyikan oleh rekan saya dengan suara yang ala kadarnya ini. Adalah lagu yang masih urawiri di sosmed nih. Ada Malik The Essential dengan Aduh, yang katanya ini lagu cocok banget buat kamu yang lagi jatuh cinta, guys. Nggak usah diperjelas gitu kali, kalau suara aku tuh ala kadarnya. Tapi sayang banget ya, lagu ini harus turun di posisi 5 setelah minggu lalu ada di urutan kedua. Nggak apa-apa lah ya, udah jadi jawara juga di pekan sebelumnya. Iya, jadi gimana tadi? Kamu lagi jatuh cinta? Nah, kalau dengerin ini tuh kayak auto senyum-senyum sendiri gitu nggak sih? Berarti lagu ini sukses hipnotis pendengarnya untuk bisa ikut rasain yang namanya juga jatuh cinta. Setuju gak? Nah, kalau kamu suka banget sama lagu ini, bisa lo kamu request di Radio Arma 11, MNC Trijaya FM, dan Prambors FM. Ini dia lagu paling hits di Jogja, nomor 4. Thanks banyak yang masih setia dengerin YTA di radio kesayangan kamu ya. Udah makan siang belum nih? Harusnya sih udah ya. Udah jam segini loh.
misal nggak ada yang ingetin makan siang, ya udah mandiri aja. Makan mah tinggal makan, jangan nunggu ada yang ingetin. Oh, setuju sekali tuh. Gak usah nunggu disuruh atau diingetin. Misal dulu kamu sering banget diingetin doi. Terus karena sekarang udah putus, ya udah, kamu harus tetap makan ya. Mari belajar menikmati rasa patah hati karena cinta, guys. Salah satunya adalah dengerin lagunya The Rain, Terlatih Patah Hati. Widih, semangat banget sih. Pengalaman pribadi ya. Tapi benar juga sih, kita harus selalu semangat dan tetap melanjutkan hidup walaupun hati ini sedang patah. Jadi pelajaran apa yang didapat dari lagu Terlatih Patah Hati ini? Pelajarannya adalah mari kita cari pacar lagi. Well, kita sapa dulu yuk yang masih setia dengerin YTA di MBS FM, Unisi FM, dan Jogja Family FM. Nomor 3. Halo-halo yang lagi simak YTH di Suara Gama FM, KR Radio, dan GCD FM. Yuk diingetin lagi buat follow sosmed kita ya, Instagram dan X kita di @yogiatophits. Dan jangan lupa like-nya, kita tunggu loh. Sembari scroll sosmed kamu, yuk kita ke posisi 3 nih. Ada Raisa Andriana dengan Tak Berharap Lagi. Nah, lagu ini juga mengisahkan tentang luka, guys. Dimana kita terasa kalau udah gak ada lagi harapan buat dapetin dia dan meminta dia untuk kembali ke pelukan kita. Nah kan, menjiwai sekali Anda. Kupikir hanya lagu, ternyata kisahku. Terusin aja dua. Well guys, jadi emang bener ya yang dibilang rekan saya yang satu ini nih sedang menceritakan kisahnya sendiri tuh. Lagu milik Raisa ini adalah tentang perasaan menyerah karena doi itu udah gak bisa diajak kerja sama guys. Dikasih pesan dia cuek, dikasih pengertian dia gak mau ngerti, diajak ngobrol baik-baik juga udah gak bisa. Jadi kesimpulannya adalah tidak perlu berharap lagi dong, dan ayo siap untuk cari pacar baru. Lagu hits nomor 2. Aku tuh serius loh sama kamu. Nah, kalau kamu pernah mendengar kata-kata tersebut, tetap harus waspada guys. Itu bisa jadi jebakan, tapi bisa juga sih itu beneran. Tapi kalau yang bilang teman aku ini tadi, kayaknya susah dipercaya deh. Iya loh, aku juga heran. Pernah kan bilang serius sama doi. Dianya bilang jangan terlalu serius lah. Tapi nanti giliran aku banyak bercanda, dia bilang serius dikit kenapa sih? Kan mas jadi bingung dek. Emang dilema sih ya, kalau kita tuh mau nunjukin ke dia bahwa cinta kita tuh serius loh. Tapi ya gimana, dia gak percaya. Nah, coba deh kasih dia lagunya Besti Tersayangku ini, Marion Jola dengan Serius. Kali aja dengan dengerin lagu ini dia jadi percaya kalau kamu itu serius. Wah, ide menarik, besok aku coba. Oke yuk, kita sapa lagi yang lagi dengerin YTA di Sonora FM, Reco Buntung FM, dan Delta FM. Lagu paling hits di Georgia. Ini dia lagu paling hits di Georgia. Nah, kalau keseriusan kamu diterima sama doi, langsung aja nih kasih dia lagunya Salma Salsabil dengan Bunga Hati. Wah, cocok banget tuh. Ini lagu yang masih aja trending di mana-mana, guys. Pantesan aja minggu ini Salma masih menduduki posisi jawara. Lagu yang disukai sama semua orang nih, karena kalau dengerin lagu ini tuh berasa kita juga ikut bahagia. Butuh disemangatin, dengerin aja lagu Salma Salsabil ini. Dijamin semangat kamu jadi berlipat loh. Kalau kamu pengen lagu ini masih jadi posisi jawara, cus, request terus di radio favorit kamu ya. Setuju banget. Oke deh, kita sapa dulu yuk yang masih setia simak YTH di MNC FM dan UTY FM Medari. Nah, 7 lagu udah kita dengerin bareng nih. Sebelum pamit, sapa dulu dong Rangers YTH yang selalu semangat di balik layar. Di depan layar, di samping layar, dan dimanapun mereka berlayar. Produser Ella Arlika, Production Ibra Maulana, Chart Compeller Toy Gregory, Media Social Officer Farel Haki, Distributor Dita Natalia, Times
Kedu, Sita Shesha, dan scriptwriter Mei Damar. Terima kasih ya pecinta musik Indonesia yang sudah simak YTA minggu ini. Dan terus dukung karya anak bangsa dengan request di radio favorit kamu ya. Thanks juga nih buat 20 radio anggota PDPRS SNIDIY. Jangan lupa ya, Yogyakarta Top Hits hadir setiap Jumat jam 2 siang di radio kesayangan kamu. Jaga kesehatan dan terus berbahagia teman-teman semua. Saya Dian Manohara. Dan Saptama Dewa dari radio MBS FM. Pamit ya. Sampai jumpa lagi. Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh Arma 11, Reco Buntung, Radio Persatuan, Unisi FM, Sindo Trijaya, Jeronimo FM, Jogja Family, Suara Gama FM, UTY FM Medari, Kota Perak, GCD FM, MBS FM, Delta FM, MQ FM, KR Radio, AMC, Impact FM, Sonora, Rambors, dan Fox FM.